Nenek sing rumangsa, Gus, saya itu hidupnya sudah hampir menyerah. Ya Allah Gus, hidup saya sudah jatuh, sudah hina. Banyak orang yang menyerah karena kehidupannya, tapi bisa bangkit karena keajaiban doa-doa. Dungo mas, dungo, jaluo neng Gusti Allah, kuwi duwe pangeran, kuwi duwe pangeran, pede yo. Jaluo neng Gusti Allah, ya Allah Gusti kulo pengen niki Gusti, kulo pengen niki, tapi yo eling. Iya kena butu, wa iya kenas, tain nyembao se, nyembao neng Gusti Allah. Mari kuwi dungo, ditoto urip karo Gusti Allah. Ora nek dadi wong susah, ora usah khawatir. Sing nata uripmu duk tanggamu, sing nata uripmu duk dulurmu, sing nata uripmu duk lingkunganmu, tapi yang menata hidupmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ki awak-awakmu kabeh duwe kuwi Gusti Allah. Balio ning Gusti Allah, balio. Iya kana butuh, iya kana stain. Ning yo aja njaluk langsung njaluk. Nyembao sik, ngibadao sik. Mari kuwi menghadap ning pusat, ya Allah Gusti, kula pun nyerah. Kula pun mboten saged ternyata ngatur dunya niki. Robbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin.